kita tiup lilin lagi. Nah, kamu makan ya? Oke, Bun. Makan. Sekarang kita mau tiup lilin. Korek ke mana, Syabinta sama Abitua? Abitua, korek. Abitua, korek. Kamu 2 tahun. Kamu jadi 3 tahun. Kamu ulang tahun juga bulan November. Stain cookware November, Mito November, Mito Chiba November. Sekarang kita mau tiup lilin dulu. Aku yang satu. Wih. Aku 2. Kamu 2. Nah, ini dia. Sya mau 3 tahun, stain cookware 4 tahun. Sekarang kita tiup lilinnya ya. Nyanyi dulu Sya, nyanyi dulu Sya. Find a piada to you. Find a piada. Ini jangan bilang langsa slaver. Oh, langsa slaver. Jadi, okay, bahasa Belanda ya. Langsa slaver, langsa slaver, langsa slaver in the Gloria, in the Gloria, in the Gloria. Ipi dipi. Ula. Lagi. Menghias kue cantik yang barusan Bunda lihat. Nah, memang ini kuenya simple aja ya. Kita udah bikin sendiri untuk daleman sponge cake atau cake-nya. Ini udah Mama Sya potong. Bentuknya ya kita bikin segi 4 kayak gini. Tadi udah kita oven fresh dan ini udah adem. Jadi teman-teman kalau misalnya mau menghias kue tuh wajib banget. Mama Sya memang bukan ahli baking, kuenya seadanya karena memang setiap orang pasti punya keahlian masing-masing dan baking itu bukan keahlian Mama Hasya, tapi bisalah kalau bikin-bikin iseng-iseng di rumah kayak gini ya Bun. Nah sekarang kita mau pakai whipped cream ya. Kita tuangkan dulu whipped creamnya, ini sekitar 100 gram sama air 200 ml ya, air dingin 200 ml. Pelan-pelan aja. Terus abis itu kita atau kita mixer ya. Nah, enak banget sih punya whipped cream kayak gini tuh, udah langsung jadi satu banget gitu. Taruh di sini di kue. Mana ya idenya pisaunya? Hah? Ngapain enak. Hah? Tapi enak ini. Enak. Coba dicolek gimana kalau dicolek? Kalau dicolek gimana? Ya, boiler aja deh. Ya, ntar Mama mau. Yuk, atasnya kita ratain dulu. Nanti kita isi stroberi di tengahnya ya. Mama Sya salah nih barusan. Dah, taruh dulu. Sekarang kita mau taruh ini di sini. Saya atau kita ambil piring. So, ya stroberi kita mau iris pakai pisau. Aku suka. Ya, kita iris pakai pisau. Yuk. Oke, okay, sekarang kita mau iris stroberi. Pisaunya Hasya di mana? Ini pisaunya Hasya di mana nih? Dipakai ya? Iya. Terus, ya potong stroberi. Mama juga mau potong pakai pisau.
Stainku Quare Titanium Blade, karena kali ini kita ngehias kue dan mau motong kuenya dalam rangka ulang tahun Stainku Quare yang keempat. Masya Allah, kalau teman-teman ikutin Instagram Mama Hasya, Mama Hasya juga sering banget loh bagi-bagi produk Stainku Quare Mito dan juga Mito Chiba gratis setiap bulan untuk teman-teman yang rajin ngasih komentar di reels Mama Hasya. Enak, Mama juga mau dong. Enak kayak manis ya? Sekarang kita mau potong dulu pakai stain titanium blade. Ini titanium coating series pertama yang benar-benar premium dan juga pisaunya anti lengket. Harganya dengan harga 200 ribuan aja udah bisa dapat satu set. Ya? Lengkap banget, ada gunting, ada 4 pisau dan juga ada yang namanya pengasah. Yuk, kita potong dekorasinya. Ini kita potong tipis-tipis. Ya. Daun-daunnya kita buang, lihat ya teman-teman. Tuh, biasa stroberi tuh paling nempel ya. Ini tuh nggak ada nempel-nempelnya sama sekali. Ya kan? Oke. Memang karena tekstur coatingannya ya yang bikin makanan kita nggak ada nempel-nempelnya. Sekarang aku mau kasih stroberinya di tengah-tengah. Ngapain kamu? Kamu nih udah nabo asem nih, ya. Terus sekarang kita mau pakai krim juga yang di sini. Di tengahnya kita banyakin. Nah, karena masih ada sisa keju yang kemarin ya, Mama Asya juga mau pakai parutan keju juga deh di tengahnya biar enak. Aku keju. Nah, jadi double strawberry cheesecake parut. Tumpah ya. Oke. Kita pakai bahan-bahan yang udah ada aja ya bunda. Nah ini Mama Asya salah nih harusnya di hop. Nah ya nggak sih, stroberinya kayak gini, terus kita tambahin lagi ke sekelilingnya ya. Lili sekeliling cream cheese semua. Agak ini ya, agak terlalu lumer, beda sama yang kemarin bikin. Bisa tadi nggak usah tambahin air lagi, tapi nggak apa-apa lah ya. Api mama, unaku habis. Habis, mau lagi stroberinya? Nih. Tunggu dulu dong, mama lagi bikin dulu. 3 hari berturut-turut bikin cake semua. Habis ini kita belanja ke ini ya, Syah, ke Alfamart ya. Beli ke Alfamart pakai motor. Ada ininya, ada buat skapetas nggak? Ada kantong belanja? Nggak ada. Iya, yuk tunggu dulu. Mama mau taburin dulu. Iya, di situ. Mama di situ. Iya, tunggu dulu Mama dulu dikit. Aku. Nah, saya di situ. Nah. Taruh di tengah. Habis itu benar-benar ya sederhana banget. Kita potong tipis-tipis. Kita kasih. Habis ini harus dimasukin kulkas dulu nih untuk
sedikit lebih padat cheesecake-nya. Dibanyakin lagi. Asya ngapain? Panasin oven punya kamu. Nah, ini kita banyakin aja. Oke, Bun. Wow, udah beres ya. Ini Mama Hasya bikin naked cake ala-ala strawberry cheesecake pakai cream cheese, keju dan juga strawberry aja. Nah, sekarang kita taruh kulkas dulu, nanti kita potong untuk makan rame-rame untuk cemilan hari ini. Yuk, kita masukin dulu biar kuenya lebih aku mau makan dulu. Ya udah yang ini sih ya, yang ini yang udah matang. Nih, yang ini belum matang, harus masukin dulu kulkas baru dia nanti matang, ya. Dah, yuk. Ini ada sisa yang kemarin, ayo. Ya, kulkasnya berantakan. Ayo. Syah. Oh, kamu mau anggur. Ya udah ambil. Kamu cuci tangan dulu ya. Nah, kamu makan ya. Oke, Bun. Makan. Sekarang kita mau tiup lilin. Koreknya mana, Syabin sama Abitua? Abitua, korek. Abitua, korek. Boleh. Asya mau 3 tahun, Stan Cookware 4 tahun. Sekarang kita tiup lilinnya ya. Nyanyi dulu, Sya. Nyanyi dulu, Sya. Find a piada to you. Find a piada. Oh, langsa schlever, jadi oke, bahasa Belanda ya. Langsa schlever, langsa schlever in the gloria, in the gloria. Ipi dipi, pula lagi. Yeay! Sekarang mau kita potong dulu kuenya. Wow, kita cobain ya. Ini sponge buttercream strawberry. Masih potongnya gini aja dulu ya. Nah, kalian lihat nggak, Bun? Kalau kita potong pakai pisau stain itu memang juara banget ya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita coba nih. Mama mau cobain dulu cake-nya. Cobain dulu cake-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Strawberry-nya berasa karena kita pakai strawberry fresh, walaupun kita nggak pakai selai strawberry. Enak sih. Oh, kamu mau juga? Mana piring kamu? Oh, mama suapin aja. Oh, kamu mau juga? Potong. Oh, saya potong. Ayo sini, ini pakai ini aja, mama pegangin. Ayo. Mamanya sambil makan ya. Enak banget. Kok habis? Ini di sini. Strawberry-nya ya. Strawberry yang di dalam, of cream-nya juga enak. Oh.
kita mau bagi-bagi lagi sama orang rumah. Terus Mama Hasya juga udah bikin janji sebentar lagi ya, kayaknya jam berapa nih? Ya sekitar setengah jam lagi kita mau video call sama opa omanya Hasya, karena opa omanya Hasya tuh udah kangen banget sama kita ya, sama Hasya, sama mamanya, sama anak bayi di dalam perut. Terus habis ini kita mau ke apa ya? Mau belanja ke minimarket ya? Kita mau belanja ke minimarket. Hasya mau beli apa? Aku tata batak. Mau beli kacamata. Dia mau nyari kacamata. Terus aku mau beli beras, beli minyak, beli apalagi tuh ada yang kurang-kurang. Tapi gak belanja besar lah ya, ke minimarket aja pakai motor, mumpung belum hujan. Let's go. Capai Alfa. Nanti capai Alfa. Mandi, aku mau mandi. No. Mami buka. Oke. 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 Aku udah. Dennis, Dennis. Api, api, no, ini taro. Mau ditaro? Mau. Ya udah, mau mandi. Aku nata. Aku nyatas. Jatuh bodoh. Jatuh Dennis. Nah, api Dennis. Ya udah, Mama kasih lihat ya. Mana? Kasih lihat. Eh, latesinan ham ham na opa oma ham ham. Mama is need knuckles, ma is ham ham. Tidur, slapa. Ham ham, bangunin ham ham ya. What the word ham ham? What the word? Bilang, ham ham. Mama. Bangun. Bangun. Coba pencet ham hamnya. Pegang. Ya. Ham ham. Ya, coba bangunin ham ham. Mama. Slap. Makan dia. Makan. Makan. Iya, kunci. Kan kamu. Ayan, apa sama Aha Ayan? Ayan. Ya, mam bangun. Iya. Ya. Iya, Ayan. Ayan. Coba pegang. Sedurf nit, mam. Nih. Takut gigit. So, hamam hat baiten ya. Iya, hat baiten. Iya. Wat heb je daar nou voor mooie staan? Goed ding. Is dat een scooter? Iya, jouw scooter. Laten zien opa oma jouw scooter. Iya. Oh, dat is koffer, ja, mam. Is een koffer? Oh, maar dat is koffer, ja. Oh, wat leuk. Iya, buka dan. Ja, dat is scooter. Kijk. Wat gaaf. Oh, die vind je oma leuk. Ja. Dat is mijn leven. Wat ga je mee nou naar een
pesawat covernya bawa? Iya. Ya, oh madam wonderful, Nikki oh my name and oh hello madam. Ya. Akhirnya kita mau belanja sekarang ya, jadi lanjut ya, ini habis tadi potong kue kita lanjut belanja. Masya mau dianterin sama adik, sama Onti Dinda ya. Masya pakai sendalnya. Masya, Masya mau naik motor ya. Kita belanja dulu. Belanja apa? Belanja bulanan. Ya udah pada habis di rumah, kita belanja dulu. Iya, yeah, let's go. Let's go. Masya hati-hati, pegang dulu. Dadah, Asya. Ya, Mama. Hah? Mama ikut? Ya, Mama pegang. Oh. Oh, Mama ikut. Mama lupa. Mama tinggal aja ya. Ya udah dah, nggak usah, Asya aja dah. Ya. Eh, mana kantong belanja? Bi, kantong belanja, Bi. Ya. Kantong belanja, ayo. Sini. Ya Allah guys, gerang naik pakai helm, mana ada insiden si sendalnya Hasya jatuh. Sekarang kita udah nyampe. Mau beli apa, Syah? Beli beras ya? Ya, Syah. Let's go. Ayo lo, Unti lo, kebanyakan belanja. Unti udah biasa jadi kurir pasar. Iya bang, tolong bantuin bang. Ini nggak ada yang ini? Nggak ada. Ini sudah di belakang. Udah itu semua dibawa. Ya ampun, banyak Din. Parah banget dah. Ini jatuh kan? Jatuh kan? Kan jatuh. Ada yang taruh di dalam nggak? Di belakangnya. Buat nggak? Buat nggak? Buat masih. Benar. Mau lagi? Bisa. Udah. Lagi nggak bang? Udah. Udahlah, kebencet ter. Iya. Udah Syah, udah Syah. Nah, udah mantap. Yuk. Ke sini. Oh itu di. Eh naik dulu yuk, naik dulu. Akhirnya sampai rumah dengan penuh perjuangan. Banyak banget berat guys. Ayo belanja apa aja nih barusan? Hey, ya. Hey, yang dilempar dong. Apa tuh? Nggak tahu. Ini udah semua bi. Jadi mama aja bawa. Astagfirullah, astagfirullah. Mama aja bawa. Itu bawa ya genteng, berat kan? Buat besok taruh kulkas, taruh kulkas. Nih, nggak makan malam ini, nggak mau aku, enak aja. Taruh kulkas, taruh kulkas. Taruh kulkas. Nanti sama Onti beberesnya, sama Onti beresin. Oke, jadi tadi kita belanja apa aja nih? Ya, seperti biasa ya, belanja beras, ada roti. Ah, es krim harus buru-buru masuk kulkas loh, Asya. Es krimnya mana punya Asya? Asya, es krim masuk freezer, es krim. Mana es krim Mas? Di dalam situ. Ayo lo, es krim Asya di mana lo? Ini ada selai punya selai apa namanya? Butter punya Mama Asya. Di mana? Di mana dong? Ini taruh freezer. Apa sih? Ini kapsul mini tuh apa sih, Din? Basreng, Din. Iya. Ini harus masuk ke freezer. Ya. Ini bawa aku ke mama. Ini tadi punya aku. Ini taruh di mana nih? Nah, dulu nih taruh di lemari aja, taruh di kamar aja deh buat Asya ngemil. Ini buka apa? Taruh kamar. Ya udah, taruh punya Hasya, taruh di plastik, taruh di kamar.
Sya, tuh. Gelasnya. Gelas buat beras. Ya ini taruh di tangga, Nanti kita bawa ke kamar. Gelas buat beras. Gelas ini buat di sini mana? Hasya, gelas ini. Apa aja ya? Beli Yakult. Mau makan buka ini. Mau buka ini. Bilangnya gimana mama? Buka. Please. Aku mau. Bukain nanti, guntingin. Awas ya. Ini buka. Tuh. Kita mau ambil satu aja. Namanya apa? Ini buka. Abi tuh mau nggak tawarin? Lekar enak. Yakul. Abi Yakul aja. Yakul, Abi mintanya ini Yakul. Syah. Abi maunya ini aja. Nggak tahu lah, susah ini. Nih, Asya Yakul satu, Abi Tua satu. Udah, buka, minta bukain sama Abi Tua. Iya, itu kasih Abi Tua yang penyok. Makasih ya. Ini yang depan nih kayaknya habis. Enggak deh, udah. Enggak. Masih ada, Mbak. Taruh bawa situ, tisu. Oh, yaudah sih. Taruh-taruh sekalian. Mama boleh nggak? Mama mau punya Asya aja. Mama punya Asya Ida. Eh? Asya Ida. Ada healernya. Punya aja ada healernya. Ini punya Balu. Oh, yang Balu aja punya Mama. Boleh punya Mama Balu aja. Oh, onti tuh. Terus bawang juga kan di belakang ada tempat bawang ya, Din. Good day. Oh, tadi ada buka kantong ini, kenapa gak dipakai? Emang beli tuh? Enggak, gak beli. Nah, ini buat di kamar. Habis. Udah. Aku mau lihat ibu mama. Enggak, aku gak mau. Enak ya Yakulnya ya? Okay. Ada di Belanda aja loh, Syah. Kamu gak suka ya Yakul Belanda? Aku suka. Mama Syah udah deprok karena udah capek banget, parah. Mama. Udah, satu aja dulu makan. Enak gak? Lekar? Hah, jatuh. Enak? Enak gak? Apa itu? Yogurt. Emang enak yogurtnya? Coba lihat. Rasa apa? Mama boleh minta gak? Boleh minta gak mama? Tidak boleh. Kenapa mama tidak boleh minta? Indah. Ada healer kamu.